Pantauan pertama ini ada peredaran narkotika nih. Ditres Narkoba, Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Sebanyak 4,1 kilogram nih. Nah, pemusnahan ini dilakukan di ruang back bin opsional Ditres Narkoba Polda Jambi. Bayangkan lur. Kalau 1 gram sabu dapat digunakan sama 5 orang, nah, mako jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 2.923 jiwa nih. Apalagi ini sebanyak 4,1 kilogram. Nah, nih Bang Jack, harapan Bang Jack, Pak, tolong musnahkan semua narkoba yang ada di Provinsi Jambi nih, supaya generasi-generasi muda tidak ada rusak gara-gara narkoba nih. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Ditres Narkoba Polda Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4,1 kg dari 6 kasus perkara dengan jumlah 7 tersangka. Wadir Res Narkoba Polda Jambi AKBP Zulkarnain Harahap menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan narkotika jenis sabu. Dirinya juga menuturkan pemusnahan ini dilakukan dengan menggunakan cairan zat kimia yang kemudian hasil pemusnahan ini akan dibuang ke pembuangan IPAL Rumah Sakit Bhayangkara. Kegiatan hari ini adalah pemusnahan barang bukti, di mana barang bukti yang di hadapan kita sekalian ini merupakan barang bukti jenis narkotika jenis sabu atau metamfetamin sebanyak 4.184 gram atau 4,1 kg, di mana ini merupakan hasil penyitaan dari 6 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang, mulai dari laporan polisi model A pada bulan Maret, Mei dan Juni. Karena ada kewajiban penghapusan atau pemusnahan barang bukti, ini kita lakukan pada hari ini. Wadi Res Narkoba Polda Jambi juga menambahkan, apabila 1 gram sabu dapat digunakan 5 orang, maka jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 20.923 jiwa. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sandi, Jek TV, melaporkan.